ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. باب النهي عن التطيب. باب pada menyatakan larangan kita menganggap sia-sia sesuatu perkara dengan sesuatu macam sebahagian daripada kefahaman kita ataupun bukan fahaman kita, sebahagian daripada orang. Kalau buat benda ni sia, buat benda ni sia, buat masuk mayat dalam rumah sia. Ini semua adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam. Dia tak ada, dia tak ada sia dengan sebab sesuatu kecuali Allah Ta'ala itu tak buruk ataupun baik. Tak boleh kita dipanggil sebagai Allah itu. Kita hujat dengan sebab sekian-sekian, itu pun termasuk dalam kata tayyib juga. Dia sebagai dalam satu istilah lain, orang panggil apa? Si fulan ni sakit sebab fulan. Ini masuk fulan pun sebab dia jadi gila. Kita sebut macam tu. Kadang-kadang dia tak boleh. Sebab segala sesuatu yang menyentuhkan dia ni jadi hidup ataupun tidak, Allah tak. Bukan dengan sebab-sebab benda yang ayat tak tentu lagi. Itu kefahaman yang Nabi SAW ajak kepada kita. Dia kemungkinan sesuatu perkara itu berlaku dengan sebab sesuatu perkara yang lain. Tetapi sebagai seorang mukmin, sesuatu perkara yang berlaku itu ia tidak akan berlaku melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, لا عدوى ولا طير ويعجبني الفأل. قالوا وما الفأل؟ كلمة طيبة. متفق عليه. Diriwayatkan daripada Anas radhiyallahu ta'ala anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada penularan penyakit. Penyakit ni dia dengan izin Allah Ta'ala. Ialah walaupun dia ada dalam wabak, tapi kadang-kadang dalam agama-agama orang kena wabak yang ni tak kena pula, walaupun duduk dalam wabak. Maknanya Allah Ta'ala yang tentukan orang tu kena atau tak kena. Wala tiar, dan tidak ada sesuatu perkara penyebab kepada kecelakaan kepada suatu perkara yang lain. Tak ada Nabi suruh macam tu. Wa yujibunil fa'lu, saya lebih takjub kepada al-fa'lu. Sahabat tanya apa dia fa'lu? Kalimatun tayyibah, kata-kata yang baik. Maknanya Allah panggil kita punya hati yang positif, kata-kata yang baik itu lebih dicintai oleh Nabi SAW daripada kata-kata yang buruk. Oh celaka kalau sebab benda-benda sekian. Kita lebih negatif daripada positif. Itu maksudnya. Kita lebih kepada benda-benda yang menyebabkan kecelakaan daripada kita menceritakan tentang perkara-perkara yang baik. Itu maksudnya. Aku lebih suka kalimah tayyibah kalau kita bercakap tentang perkara-perkara yang baik. Muttafaqun alaih, hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bab yang seterusnya, bab tahrimi taswiril hayawan fi bisatin أو حجر أو ثوب أو درهم أو دينار أو مخدة أو وسادة وغير ذلك، وتحريم اتخاذ الصورة في حائط وسقف وستر وإمامة وثوب ونحوها، والأمر بإخلاف الصورة. باب بعد أن كان حرام جدا من كيس كمبار حيوان في بساط بأتاس كمباران أو حجر أو بطو atau thawb ataupun pada baju, atau dirham ataupun pada duit dirham ataupun duit dinar, wa mikhaddah, begitu juga kita punya tempat kita duduk, sofa dan sebagainya, wa wisadah dan juga bantal, wa ghairi dhalik, dan yang seumpama dengan haram lukis gambar binatang pada perkara tersebut. Mana binatang yang boleh tu, maksudnya gitu. Wa tahrimu ittikhadhi surah fi haitin wa sakfin wa sitrin wa imamatin wa thawbin. Bab juga haram kita melukis gambar, maknanya gambar sesuatu yang mempunyai ruh, hewan, manusia dan sebagainya, fi habit, pada dinding, pada dinding, wasakfin ataupun pada atap, wasitrin ataupun pada tabir ataupun amanah atas geban kita, wataubin pada baju dan yang seumpama dengannya. Dan Nabi SAW suruh supaya dimusnahkan perkara-perkara yang ada seperti itu. Ini antara perkara yang Nabi SAW ada masalah. Cuma dari segi gambar,
para ulama sebut gambar yang kita pakai mesin ada persoalan tentang pengharaman gambar kat sini, ada khilaf dalam para ulama. Ada ulama terus secara umumnya dia tidak membenarkan gambar-gambar yang kalau di luar benda itu boleh jadi hidup, maka kita tak dibenarkan buat gambar seperti itu. Kalau nak gantung gambar pun biarlah gambar waktu sekadar kat sini. Maknanya orang tak ada hidup kalau dia sekadar daripada dada ke atas, dia tak hidup di luar. Maknanya kalau gambar tu kalau dia di luar boleh hidup, maka gambar itu diharamkan. Cuma perbincangan di kalangan ulama, gambar-gambar yang dibuat daripada kamera dan sebagainya, ada ulama yang haruskan kerana dia bukan daripada perbuatan tangan manusia lukisan, tetapi ia adalah imbasan cahaya yang berlaku dalam kamera atau vision yang dilakukan oleh manusia. Pun begitu, kita diharuskan untuk kita lebih ikhtiar atau lebih ambil supaya kita tak terjumus dalam mungkin perkara yang diharamkan. Jangan gantung di dinding gambar-gambar kita yang sempurna. Mungkin kita kata ia adalah satu kenangan kita, gambar kita dengan adik wajib kita dan sebagainya yang penuh. Maka ia adalah satu perkara yang kalau boleh kita elak-elak, tapi ada ulama yang mengharuskan, ada ulama yang mengharamkan. Maka lebih baik kita tak buat. Wa'ani bin Umar, tapi kalau dah tengok dalam tajuk ni, dia macam better tak hebat. Tengok dalam tajuk ni kan. Kalau pada gambar, pada pakaian, pada tuala, pada selimut, pada apa-apa saja, jangan ada gambar-gambar yang makhluk yang mempunyai roh. Kalau nak gambar pun, gambar bangunan, gambar pokok, gambar benda. Jangan gambar kucing, jangan gambar orang, jangan gambar benda-benda hidup, ikan dan sebagainya. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم. متفق عليه. Diriwayatkan daripada ابن عمر رضي الله تعالى عنهما katanya رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda, orang-orang yang melakukan gambar seperti ini dia akan diazab oleh Allah Taala pada hari kiamat. Allah Ta'ala berkata kepadanya, hidupkan benda yang kamu lukis. Allah Ta'ala suruh dihidupkan hari akhirat, dia tak akan mampu untuk hidupkan. Muttafaqun alaih, hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min safarin, wa qad satartu sahwatan li, bikiramin fihi tamathil. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم تلون وجهه وقال يا عائشة أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. قال فقطعناها فجعلنا منه وسادة أو وسادتين. متفق عليه. Diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha katanya, satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balik dari satu musafir. Aku telah menjadikan satu tabir untuk menutup salah satu tempat dalam rumahku yang mana pada tabir itu ada gambar binatang. Gambar binatang apa? Gambar binatang apa? Tapi ada tamathil gambar apa itu. Falamma ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talawwan wajh. Bila Nabi tengok, berubah wajah. Maknanya berubah kepada Nabi tak suka. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, wahai Aisyah, orang yang paling dahsyat azabnya pada hari kiamat ialah orang yang nak menandingi Allah dalam penciptaan. Dia nak tanding. Seolah-olah orang yang buat gambar, buat patung-patung ni, dia seolah-olah nak bertanding dengan Allah, nak mencipta makhluk. Lalu kata Aisyah, Rasulullah suruh aku supaya putung dua tabir tersebut dan kami jadikan dia sebagai sampul kepada dua bantal kami. Potong jadi dua. Maknanya gambar binatang tu Nabi suruh potong jadi dua, satu potong buat sampul satu bantal, satu potong lagi buat satu sampul bantal. Itu maknanya daripada ini mungkin para ulama sebut, kalau kita nak gantung gambar kita pun hias paruh. Maknanya tak hidup di luar. Kan, itu maksudnya. Muttafaqun alaih, hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa 'an ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala,
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذبه في جهنم. قال ابن عباس: فإن كنت لا بد فاعلا فاصنع الحجر فاصنع الشجر وما لا روح فيه. Riwayatkan daripada Ibu Abbas radhiyallahu taala anha, katanya aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap pelukis ataupun pengukir itu dalam neraka. Dalam neraka, kata Nabi. Allah Taala jadikan setiap apa yang dilukis dan ukir itu, benda-benda yang hidup itu, Allah Taala berikan kepadanya nyawa hari akhirat. Dan Allah Taala suruh benda ini mengadabnya pada hari akhirat. Kata Ibn Abbas, kalau kamu tak dapat tidak untuk melukis sesuatu, lukislah pokok ataupun sesuatu yang tidak mempunyai roh. Kata Ibn Abbas. Maknanya, nak sebut kepada kita supaya jangan buat perkara yang sebab itu para ulama sebut apa? Kalau kita lukis pun jangan lukis benda-benda yang seperti itu. Ataupun para ulama lebih cenderung kepada ukiran. وعن قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ. متفق عليه. Banyak hadis cerita, hadis ni متفق semua. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Diriwayatkan daripada Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, katanya aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang melukis gambar di dunia, Allah Ta'ala akan minta dia di hari akhirat supaya tiupkan dalam sesuatu yang dilukis itu roh. Dan dia tak mampu untuk untuk menghidupkannya. Muttafaq alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. وعن أبي طلحة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب وصور. متفق عليه. Diriwayatkan daripada Abu Talha radhiyallahu taala anhu, katanya sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat tak akan masuk sebuah rumah yang ada dalam rumah itu pertama anjing, yang kedua gambar. Malaikat tak masuk dalam rumah gambar dan juga patung. Hari ini nampak yang kita suka pergi overseas, kalau pergi Australia, apa yang kita buat boleh? Panda. Kan? Panda patung tu. Kalau pergi dekat Myanmar, buat balik gajah patung. Pergi dekat Thailand, bagi kawan-kawan. Kita pun letak atas kita punya apa? Workstation. Semua-semua gambar-gambar. Kalau benda berlaku, rasukan ke ataupun nampak benda-benda, jangan marah ke orang lain, marah diri sendiri. Sebab kita yang letak benda-benda yang benda-benda ini sepatutnya bukan jadi perhiasan tempat kita. Banyak lagi benda lain yang kita boleh jadikan sebagai perhiasan. Buang benda-benda itu. Tak ada guna untuk kita jadikan dia sebagai perhiasan. Ya. Tentu mereka tak datang. Kan Nabi SAW suruh. Umur pejabat pun sama lah. Kalau ada gambar, kalau ada benda-benda yang macam tu, macam mana kita? Kalau malaikat tak ada tempat kita, memang jin datang. Kan? Memang jin datang. Kita nak supaya syaitan jin lari daripada kita, kita kena panggil malaikat biar ramai. Antara ini kita adakan majlis ini. Kita adakan majlis zikir, baca Quran, barulah malaikat keliling dengan kita. Ini dapat buat benda-benda yang mudahlah. Bila rasul panggil ustaz, panggil. Itu. Lepas kita ni kena bagi peringatan, tuan-tuan. Bukan peringatan ikhlas yang sebut benda ni, nanti kalau jalan dah lah beli benda macam ni, belilah benda lain, belilah benda yang lebih value daripada perkara-perkara yang seperti itu. Wa an ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhumah qala: wa'ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jibril an ya'tiyahu فراث عليه حتى اشتد على رسول الله فخرج فلقيه جبريل فشكى إليه فقال: إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. رواه البخاري. Diriwayatkan daripada Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, katanya satu hari Jibril berjanji untuk jumpa Rasul sallallahu alaihi wasallam di rumah dia. Tiba-tiba Jibril datang nampak, sehingga menyebabkan Nabi rasa gelisah, rasa tak sedar hati, kenapa Jibril janji tapi tak datang. Nabi keluar rumah, tiba-tiba tengok Jibril dia keluar rumah.
Ha? Jibril, Nabi beritahu Jibril, kenapa tak datang? Kita janji nak datang rumah. Jibril kata, inna la nadkhulu baitan fihi kalbun wa rasul. Kami para malaikat tak akan masuk dalam rumah yang mana dalam rumah tu ada gambar dan juga anjing. Kebetulan waktu tu ada anjing di bawah. Kata rumah Nabi tak sedar ada anjing di bawah, anak anjing. Menyebabkan mereka tak dapat masuk dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawahu al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wallahu ta'ala alam, tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita keberkatan dalam hidup, insyaAllah. Jauhkan perkara-perkara yang dilarang dalam agama, kerana perkara yang dilarang dalam agama itu ada kebaikan. Yang untuk kita tinggalkan, bila kita tinggalkan, ya ada kebaikan. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah al-'azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.